Pemerintah Desa Cihelang Tonggo realisasikan dana desa tahap 3 dengan melakukan pengaspalan sepanjang 700 meter dan perbaikan tanggul penahan tanah atau TPT di Jalan Desa Cihelang Tonggo, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini sebagai bentuk pembenahan infrastruktur jalan desa yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2018 yang dilaksanakan oleh tim TPKD. Mungkin untuk transportasi warga masyarakat lebih enak. Kemudian juga harapan saya ini setelahnya di aspal itu ada pemeliharaan masyarakat supaya lebih kuat, lebih lama lah ya, untuk pengembangan masalah jalan itu. Jangan sampai jalan udah di hotmi tapi masyarakat tidak peduli terhadap pemeliharaannya. Yang diinginkan saya pemeliharaannya masyarakat itu, dan keuntungannya juga untuk masyarakat enak mungkin di jalan, enak untuk transportasi, misalnya masyarakat membawa barang-barang ke lintas ke daerah lain juga adalah enak itu. Diharapkan dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan desa, masyarakat ikut berperan berpartisipasi menjaga dan merawat jalan desa agar jalan yang baru diselesaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Cihelang Tonggo. Dari Cibadak, Rudi Tanjung, Tim SMTV, mengabarkan.